Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Al-ayah sadaqallahul azim fahuwa asdaqul qa'ilin. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun. Puja puji sinareng syukur ka Allah anu maha rahim anu tara pelit masih nikmat ka umat muslim. Bade nikmat anu ageng atanapi nikmat anu alit. Wabil khusus nikmat iman Islam oge nikmat ihsan. Salawat sinareng salam mugia Allah tetep ngacerah limpahkeun ka pamimpin dunia anu mana anjeunna tetes terkenal di mana-mana. Henteu aya nu sanes salian ti Kanjeng Nabi Muhammad. Teu hilap ka para keluargina anu satia, ka para sahabat-sahabatna anu alergi bermuka dua. Tur dugikeun ka urang salarea mu. Mugi insyaallah ngikuti jejak langkahna. Amin amin. Kapimpinan pondok pesantren Miftahul Huda, ka buya anu kusim kuring dipika hormat, ka ibu yayasan anu kusim kuring dipika hormat, ka dewan asatid asatida anu kusim kuring dipika hormat, ka dewan juri anu kusim kuring dipika hormat, ka ibu-ibu ka bapak-bapak anu kusim kuring dipika hormat, oge teu hilap ka pengurus tur santriawan santriawati anu kusim kuring dipika bangga. Ngadegna abdi di dieu bade nyampaikeun pidato anu berjudul tentang siksaan bagi penghina. Sapertos dina ayat anu tadi nu kusim kuring diaoskeun dina mukodimah nyaeta surat Al-Humazah ayat 1 anu hartosna. Waelun ari kacilakaan eta likuli humazatin ikeun sakabeh jama anu sok ngahina humazatin anu ngumpat. Tos jelasnya Bu, Pak, santriawan santriawati bawasana kacilakaan teh pikeun sakabeh jama anu sok ngahina. Ari jama anu sok ngahina pasti dina dirina terdapat kobun pasad. Pasad asal katana tina pasada diabuskeun kana sulasi mujarad bab kahiji anu mana segatna teh ilmu di hartina geus rusak. Ari kobun pasad atau hate anu rusak teh nyaeta hate anu terdapat dina diri setiap jami anu kafir. Ari jami anu kafir nya eta jami nu dipika benci ku Allah. Ari jami nu dipika benci ku Allah, pasti eta jami bakal digebrus ka neraka. Naraka. Contoh salah sahijina jami nu sok ngahina. Aya anu pendek dihina. Aya anu jangkung dihina. Aya anu hideung dihina. Aya anu bodoh komodei dihina. Seolah-olah anjeunna teh ngarasa manusia paling sampurna. Aya kumujina. Kamu cantik cantik walau tanpa mata. Benten deui pami muji ka jami anu good looking mah. Panonna alus, irung alus, bibir alus, ditempoti harep digigir meni mulus. Atas asina. Padahal mahnya Allah oge tos jelas berfirman dina surat Atin ayat kaopat anu bunyina. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayah sadaqallahul azim fahu asdaqul qailin. Anu hartosna, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Tapi nah seseena diurang mah kalakah dihina si ableh, si pesek, si debil gitu. Oge aya anu lebih parah, kan nabi-nabi we oge dihina ku ucapan manusia. Ketika Nabi Muhammad diutus ke Allah sebagai rasul, kana ye nyampaikan firman Allah ke umat manusia, Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad dimaki, bahkan dugi ka dihina. Bahwasana anjeunna teh seorang penyihir anu hebat. Auzubillahi min dzalik. Nah, eta teh saking tajamna ucapan manusia, atak didinya Allah nyadiakeun neraka wel ikeun sakabeh jalma nu sok ngahina. Aya nu terang teu naon neraka wel teh? Neraka wel teh nyaeta neraka tingkatan terendah, tapi dina neraka eta tubuh manusia tiluhur dugikeun kahandap, tiasa oge hancur bahkan dugi ka janten debu. Disadiakeun neraka wel teh salah sahijina ikeun jalma nu sok ngahina. Hayang lebet ka neraka wel hayang. Kadewae oge urang anu dihinana biasa wae masuk ka neraka wel bahkan dugi ka neraka jahanam. Kami urang ngabalesna ku secara ditenggel dadana mah, disiksaan badana mah, bahkan dugi ka dibacok mah. Gitu. Tos wae cekap, pasangkeun dua toa kana cepil kanan kiri, nah terus kerohokeun. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna, akan kurayakan apa adanya. Tah, pamitas dikitukeun anjeunna tobat, maka nyanyian anu bieu maslahat. Tapi pami anggar henteu mempan keneh, wajib dihantam. Kadenya urang nu dihinana tekenging ngaraos insecure, sabab kuhinan eta urang kedah tetap bersyukur supados teu kalebet jami anu kupur. Janten kesimpulanana, kacilak ari kacilakaan teh pikeun sakabeh jama nu sok ngahina. Kadenya urang tekenging ngagaduan sifat eta, sabab pami urang ngagaduan sifat eta, urang bakal janten jami anu jahat, bakal janten jami anu sesat, bahkan mungkin urang pasti akhirat bakal melarat. A'udzubillahi min dzalik. Penginten sakitu wae pidato anu tiasa kusim kuring disampaikeun. Apunten bila aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbangan Surya. Bubuknya gembor teh. Ya. Langsung wae nya. Untuk penampilan Asia malam ini paling menilai Askia mengalami penurunan percaya diri ya, mungkin karena gugup juga, tapi nggak apa-apa ya. Tapi di sini Pak Adi masih melihat kalau Askia itu masih menggebu-gebu semangat jiwanya untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan di depan. Itu salah satu apresiasi yang sangat besar Bu, ketika orang sudah takut tapi dia memaksakan diri, itu adalah salah satu hal atau langkah yang sangat besar. Bahkan bisa disebutkan kalau Asia ini salah satu orang yang bisa dijadikan contoh ya, karena rasa takut itu wajar, tapi yang melawannya itu yang susah, kayak gitu ya. Bagus sekali Asia, dari penampilannya, penyampaiannya sudah sangat jelas, enak didengar juga ya, dan materi yang Asia sampaikan juga bisa ditangkap oleh Pak Hadi ya, dan oleh penonton yang lainnya juga ya. Gak usah takut, gak usah gugup ya, karena Pak Adi acukan jempol oleh kepada Askia ya, salah satu putri limbangan ya yang dipercayakan untuk bisa masang kreatif di sini. Mas Ahed, Mas Ahed, tepuk tangan untuk Askia. Apa ya tuh Askia? Sehat Askia. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Azkia tadi penyampaian dan sangat bagusnya seperti tadi rezeki. Besok sama dia tadi ada rasa gugup sahur pagi, ya terjadi masalah itu karena sifat manusiawi. Kitanya pasti ada rezeki ya gugupnya ya ada guna istilahnya. Tapi tidak menjadi tolak ukur untuk Azkia tampil di depan. Oke, Azkia langsung saja. Tadi emang bagus dalam penyampaian, tapi ada sedikit kekurangan, gitunya. Tina pembacaan kolokola, ya lakon kolak, gitunya. Kena dicakokkan, gitu. Ya ulah, tapi ulah dibacakan cakokkan, gitu. Lakon dicakokkan, gitu. Ya tapi lakon kolak nal insa nabi ahsani takwi, gitunya. Dina kolokolanya. Terus ketika membaca atau mendengar kata-kata Nabi Muhammad, jawab ku sallallahu alaihi wasallam. Itu pas disampaikan di babak penyisihan ketika ayah mendengarkan kata-kata Nabi Muhammad ataupun membaca kalimat Muhammad, itu harus memakai sallallahu alaihi wasallam atau sallu alaihi. Itu nya siap. Paham? Terus tadi tambah sedikit. Nah ya Pak, hadisan tidak banyak, tapi cukup bagus lah gitunya. Kolbun pasaknya hati yang rusak atau hati yang memiliki rasa rusak gitunya terhadap orang lain, baik itu pada diri sendiri. Terus tambahan satu lagi, nyata jumlah kolbun pasaknya, jumlahnya kan kurang lebihnya ada 8 nyata. Kalau maju ke babak selanjutnya bisa disebutkan ya, di antaranya kan sombong, iri dengki, terus nandu namimah, tentunya bisa di ucapkan gitu loh. Nah tadi mah kan orang ya ngahina hantunya. Nah sesang aja misalkan anak dijelaskan satu, tapi itu sudah cukup. Paham Azkia? Insya Allah diperbaikinya. Tepuk tangan untuk Azkia. Halo Azkia, tegang banget ya. Oke, langsung saja ke penampilan Azkia pada malam hari ini, mengambil tema gray dan black juga, karena kalau nggak salah minggu lalu ngambilnya mocha ya, warna ekspresif. Tapi di sini kayaknya gitu ya, bajunya kepanjangan. Ya, jadi selalu ngangkat. Tiba-tiba kan kalau confidence-nya Azkia itu maju mundur maju. Iya, terhadap iklan dulu. Maju mundur maju mundur. Terus ada keinjek-injeknya. Akhirnya Azkia megang di bagian depannya. Ya, secara tidak langsung juga para penonton ngelihat gitu. Alah eta buka jejek bisi gebis atau napi kumaha. Nah mungkin bisa saja ini bajunya baru. Ya. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di tabiat. Tuh mau beli. Maksa pisannya. Nah, jadi nanti gitu ya, mungkin kan dipakainya nggak sekarang saja. Nggak sekarang saja, jadi nanti kelapanya tinggal dipotong aja lah 5 cm juga cukup ya, biar nggak terlalu jadi inces gitu kan ya. Karena harus dipegang-pegang gitu, kalau mau jalan dipegangin lagi gitu ya, jadi tinggal potong. Terus penggunaan hijabnya Grey kebetulan di sini juga penggunaan batik ya, sesuai dengan tema di 10 besar itu penggunaan batik. Hari ini menggunakan batik dengan corak flora dan fauna. Dengan ada warna grey otomatis mengambillah kesimpulan bahwa hijabnya lebih cocok dengan warna grey. Ya, jadi tidak terlalu monoton. Coba kalau misalkan Azkia memilih dengan warna hitam, jatuhnya apa? Ngebelebeg, Sunda mah apa? Ngebelebeg gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini membawa warna dari hijab yang digunakan oleh Azkia. Namun kalau nggak salah, ini bagian kerudung, lipatan kerudungnya itu disetrika ya? Hah?
listrika ya. Jadi ya nggak melendung gitu kalau bertanya mah. Jadi kalau misalkan kelihatan listrika itu bedanya roda ngajiritit gitu nya. Nah selain itu juga penggunaan handsock, pakai handsock pas kaki warna hitam ya. Nah jadi tetap itu harus digunakan kalau misalkan untuk bagian hijab judulnya bagusnya penggunaan ciputnya gitu ya. Dan kalau misalkan dari keseluruhan itu still good gitu ya. Meskipun dengan corak grey dan black ini atau warna monokrom ini masih tetap terlihat elegan. Oke? Mata pulang. Dengan mata saya masih dekat. Ini apa? Semangat buat Azkia dari Limbangan. Ya. Kalau gimana? GWODJOB. Selamat malam Azkia. Malam. Seperti biasanya, tengok badai nongki sandela. Layong anu gampil, tapi yang anu susah. Anu susah. Nahu tapi sorok. Sorok, sorok. Hau katanya Azkia. Bacakan. Bacakan ciri sulasi mujarot bab katilu. Tepuk tangan buat Azkia. Terima kasih. Audio Jungle.